Saya menggunakan cara Pak Ketua ya. Satunya saya umpetin sandalnya ya, sepatunya ya. Nah, satunya di sini. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Alhamdulillah sore ini saya baru saja melaksanakan sholat maghrib ya. Sore ini saya berada di dekat terminal Wangon ya teman-teman ya. Atau malah di terminal Wangon ya ini ya. Jadi ini saya baru saja melaksanakan sholat di masjid samping terminal Wangon, tapi ini kayaknya pasar atau apa ya ini ya. Musolanya itu, masjidnya itu ada di sana. Ya agak lumayan jauh ya, sekitar 100 meter dari tempat pemberhentian bis ya. Nih, saya berada di terminal Wangon. Astagfirullah. Kena rumah laba-laba ya, muka saya ya teman-teman ya. Kayaknya nggak pernah dipakai atau gimana ya ini. Muka saya kena rumah laba-laba. Nah, ini adalah suasana Terminal Wangon malam ini ya teman-teman ya. Suasananya rame ya untuk pemberangkatan ke arah barat ya. Ini ke arah Jakarta semuanya ini kayaknya nih. Ini naik bis Sinar Jaya kayaknya. Ini suasananya di sini di kantor perwakilan bis Patas Sinar Jaya jurusan Wangon Jakarta ya. Nih bisnya ada di sini nih. Ini suasana sore ini ya. Ini ada Sinar Jaya jurusan Cilacap Wangon Jakarta, juga ada Jakarta Wangon, Jakarta Purwokerto, dan ada Kroya Kalideres Pores Karangpocong Majenang menggunakan Sinar Jaya tentunya ke Jakarta ya. Sana juga tampak bis apa itu ya, Gapuraning Rahayu ya itu ya, Wangon Kalideres itu di sana, itu Wangon Kalideres. Dan di sini yang paling banyak adalah bis Sinar Jaya nih. Yuk kita balik ke bis ALS yuk. Sore ini saya masih bersama bis ALS 220 Kaholongi Au ya. Di sini juga ada bis DMI Sinar Jaya. Sinar Jaya lagi ada di sini ya. Banyak sekali Sinar Jaya di sini. Dan ini adalah bis Damri arah ke Kemayoran ya ini ya. Ini juga bis Damri. Ini tujuannya juga ke Jakarta ya. Dan inilah bis ALS 220 Haholongi Au yang sore ini memberi kesempatan saya sama penumpang untuk melaksanakan sholat maghrib ya. Di
sini juga ada agen kantor perwakilan dari PO Putra Remaja, ada Pahala Kencana. Sugeng Rahayu, Murni Jaya. Inilah bis ALS 220 Kaholong Iau. Kita istirahat sebentar untuk istirahat dan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Di sini juga ada Abang Fauji. Ini bis Damri ya ini ya. Ini ada Bang Ari. Bang Fauji, sampai mana ini nanti saya? Terserah Mas Agung. Wah ini, jadi baiknya saya sampai mana ini teman-teman nih ya? Kalau Merak jadi, Pemirin jadi, sampai Kresa Manus 10 jadi. Wah ini, penawaran yang sangat menarik dari Bang Fauji ini ya teman-teman ya. Ini penumpangnya masih ada yang sholat loh? Satu orang sudah siap. Iya, udah kalau gitu, yuk. Mas. Ari. Kita jalan lagi ya teman-teman ya. Kita naik ALS 220 Kaholong Iau. Bis ALS 220 sudah beranjak mundur ya ini teman-teman ya, meninggalkan Terminal Wangon. Ikuti terus ya nanti ya. Saya sampai mana ini saya juga masih bingung ya ini ya. Bis Gapura Ning Rahayu Wangon Kalideres ya ini teman-teman. Ayo masuk ini. Ini kosong. Tarik sis. Tarik sis. Semongko. Tarik sis. Oke teman-teman, demikian video sore menjelang malam ini ya. Saya masih bersama dengan ALS 220 Kaholong Iau. Ini saya sudah melewati Terminal Wangon. Ini nanti saya turun di mana saya juga masih bingung. Pokoknya ikuti terus, panteng terus di channel Rafa Para Family. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari dalam kabin ALS Nopin 220. Horas.
tarik sih.